Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, masya Allah, ucapannya bikin merinding ya bun. Live streaming Arya Saloka tadi malam bikin semua fans jungkir balik ya bun. Setelah mendengar semua yang dikatakan Arya Saloka, ternyata inilah yang terjadi. Arya Saloka ungkapkan semua pernikahannya yang telah berlalu dengan sang istri Amanda Manopo yang menikah secara diam-diam, yang sudah lama ia lakukan selama ini. Sungguh ya bun, Arya Saloka ungkapkan hal tak terduga mengenai pernikahannya yang selama setahun lamanya berlalu. Kini akhirnya bocor juga ke publik mengenai romantisnya rumah tangga dan juga rencana yang akan dilakukan oleh pasangan dua sejoli ini. Sehingga kita semua dibikin penasaran dengan apa yang akan direncanakan oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, sehingga kini viral di jagat maya. Dengan ungkapan Arya Saloka di pagi ini, maka dari itu kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Karena mereka berdua usai menikah di dunia nyata ungkapkan hal tak terduga mengenai romantis-romantisnya rumah tangganya. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, inilah Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andi di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.